Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri setiausaha-setiausaha tetap, timbalan-timbalan setiausaha, muslimin muslimat, hadirin hadirat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang kita terima ketika masuk ke dalam surga sama seperti kalimat yang keluar dari mulut semasa kita awal bersua dan berjumpa. Selalu kita baca dalam surah Yasin, salamun qawlam mir rabbir rahim. Tiga kali kita ulang, salamun qawlam mir rabbir rahim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Kenapa kita ulang tiga kali? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia bertemu dengan ayat-ayat yang menyenangkan hati, selalu dia ulang-ulang. Maka dalam doa khatam Quran ada bunyi kalimat, ya Allah, ampunkan silap salah kami bila manakala kami baca ayat yang menyenangkan hati tentang surga kami tidak memohon, dan manakala membaca ayat tentang azab kami tidak minta jauhkan daripada azab. Itulah salah sebab, satu sebab mengapa kita ulang-ulang beberapa ayat yang menyenangkan hati. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dalam ayat lain, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ketika sampai di pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, penjaga pintu surga berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ucapan yang kita terima masuk surga, salam. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Tempat yang akan kita diami nanti, wa adkhilnal jannata daras salam. Tapi beruntung orang Brunei belum masuk surga, sudah duduk di Darussalam. Brunei Darussalam. Dar negeri salam yang penuh dengan keselamatan. Dan agama kita pula berasal dari kata salam, Islam. Orang yang salam itu adalah Muslim. Kita ulang lima kali, hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Selepas mendapat ucapan salam, masuklah ke dalam surga. Semua sudah ada dalam surga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada sungai-sungai, ada taman-taman yang indah, di bawahnya mengalir pula air-air. Semua orang suka kepada air. Lalu kemudian wa fawakiha mimma yashtahun. Ada pula buah-buahan. Wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa. Ada pula minuman-minuman, cawan-cawan yang berisi tanam-tanaman yang indah. Semua lengkap. Tapi manakala Nabi Adam alaihi salam sudah mendapat semua nikmat itu, dia tetap merasa sunyi dan sepi. Surga yang cantik itu ternyata sunyi. Kenapa begitu? Nabi Adam melihat, memandang ke atas pokok kayu, dia tengok ada burung merpati yang sedang bercengkrama, bersenda gurau. Itulah maknanya lelaki tak boleh hidup sendiri tanpa perempuan. Sunyi ternyata nikmat yang diberikan Allah, sepi. Lalu Allah pun mengirimkan wahyu,
Maka kata Nabi, khuliqatil mar'atu min dhila', diciptakanlah perempuan dari tulang rusuk lelaki. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, itulah asal muasal perempuan. In akhadta kasartaha, in akhadta aqamtaha kasartaha. Kalau engkau paksa dia lurus, dia akan patah. Tapi kalau engkau biarkan, engkau pula yang ikut menjadi bengkok. Maka lelaki pandai meluruskan supaya tak patah. Bila lelaki tak pandai, maka dia akan menjadi yang bengkok kerana ikut pada perempuan. Nabi Adam AS merasa sunyi dalam surga. Selepas itu Allah wahyukan kepada dia, maka jadilah seorang perempuan yang meramaikan surga. Ramailah Adam bersama Hawa yang dimuliakan Allah. Apa pelajaran dari sini? Bahwa lelaki tak boleh hidup sendiri tanpa ada perempuan. Itulah maka sekarang kita lihat di dunia ini, ada perempuan yang suaminya meninggal tapi dia boleh hidup sendiri membesarkan anak-anak, single parent. Tapi lelaki tak boleh hidup sendiri. Menurut survei hitungan, duda lebih banyak mati daripada janda. Yang cakap macam tu bukan saya, ada doktor, Profesor Dr. Suhaimi namanya. Dia panggil saya, Ustaz Somad, mana lebih kuat, lelaki apa perempuan? Kata saya, kitalah lelaki. Ayat pun berkata, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', lelaki lebih kuat daripada perempuan. Kata dia, Ustaz, mungkin ayat itu tak salah, tapi sepengetahuan saya, menurut gen, menurut ilmu kedoktoran, perubatan, maka perempuan jauh lebih kuat. Perempuan lebih kuat daripada penyakit. Perempuan lebih kuat menahankan hidup. Dan kata dia pula, dari dialah saya ambil cakap ini, bahawa bila lelaki kehilangan isteri dengan seorang perempuan kehilangan suami, berbeza. Perempuan meninggal suaminya, dia boleh hidup sendiri membesarkan anak-anaknya. Tetapi lelaki kadang belum meninggal pun dia dah mati duluan. Tajuk kita malam ni kan, sesuai dengan yang dibagikan kepada saya, adalah keluarga sakinah menuju mardhatillah. Tentu kita tengok pada Nabi Adam alaihi salam. Saya akan bicara malam ini sesuai yang diberikan maklumat pada saya, 60 minit. Lepas itu saya akan jawab soalan-soalan yang boleh saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, saya akan bawa balik ke Riau, Sumatera. Saya akan buka kitab balik, buka buku balik, mungkin tak terbaca. Nanti saya akan rekodkan, buatkan video, tonton di Ustaz Abdul Somad official channel. Jangan lupa subscribe, like and share. Kita teruskan. Maka Adam alaihi salam tak boleh bersendirian. Oleh sebab itu pemuda-pemuda tak boleh sendiri. Dia mesti berdua. Di Riau ada masjid besar, namanya Masjid An-Nur. Di tepi Masjid An-Nur ni banyak pokok kurma. Pokok kurma cantik. Bila kita duduk tepi pokok kurma tu macam terasa di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi pokok kurma ni tak ada berbuah. Sampai akhirnya datanglah seorang pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Lalu kemudian kata Mr. Kolak, setelah dia tengok-tengok, ini pokok kurma ni tak berbuah sebabnya satu. Kenapa Mr. Kolak? Sebab kurma ni jantan semua, tak ada betina. Selepas itu dicabutlah beberapa pokok, diganti dengan pokok yang betina. Alhamdulillah sekarang kurma sudah mula berbuah. Dipanggillah saya bersama gubernur untuk memanen kurma pertama kali. Untuk memetik kurma pertama kali berbuah, kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, saya pun memotong kurma. Yang menanam bukan saya,
yang menyiram bukan saya. Tiba masa memetik saya. Mereka nak ambil gambar je. Nak tunjukkan kepada dunia bahawa kurma boleh berbuah. Tapi selepas ada jantan dan betina. Disitulah baru saya faham. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Sebab kita tak akan berhasil bila bersendirian. Sehebat apapun pokok kurma, lelaki jantan hanya satu, dia tidak akan berbuah. Itulah mengapa Allah haramkan LGBT. Sebab LGBT tak menghasilkan apa-apa. Maka azab yang paling hebat dalam Al-Quran adalah azab maaf, beribu maaf, azab LGBT. Ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan bagian bawah tanah naik ke atas dan yang atas turun ke bawah. Sampai hari ini negeri azab LGBT itu tidak tumbuh tanaman dan tidak hidup ikan. Ikan pun tak hidup. Dead Sea, laut mati. Bahrul mayyit, bahrul laut mayyit mati. Sakingkan masinnya. Allah nak tunjukkan begitulah azab yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan anak cucu kita daripada penyakit. Maka lelaki bila dah sampai usia menikah, kata Nabi, ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, sesiapa sahaja di antara kamu yang lah ba'ah, makna ba'ah kudrah, mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menundukkan mata pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati, sesiapa sahaja yang tak mampu, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa sunat. Saya selalu sampaikan pada pelajar-pelajar penuntut ilmu, menikahlah. Bila tak mampu, banyak-banyak puasa sunat. Sebab bila banyak puasa, nafsu ada, cuma tenaga tak ada. Jadi tak terlampau nampak perempuan. Rasa berjerebu dunia. Oleh sebab itu, bila dah menikah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya jumpa dengan orang menikah. Ustaz Abdul Somad, kenapa? Rupanya menikah itu sedapnya hanya 10% sahaja. Lebih daripada itu, sedap sekali. Maknanya, hati dia menjadi tenang. Allah berikan ketenangan dalam batin. Letak tenang itu bukan pada mata. Letak tenang itu bukan pada telinga. Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Perempuan tak perlu melihat lelaki banyak syarat. Sebab bila mencari orang sempurna, kata pepatah Arab, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhir. Kalau nak mencari lelaki sempurna, seumur hidup tak akan berlaki. Mudah-mudahan selepas tazkirah malam ni, esok standar agak turun sikit. Sebab banyak orang nak cari perfect, sempurna. Mana ada? Perempuan pun lelaki pun macam tu juga. Dia selalu nak mencari sempurna. Ustaz Abdul Somad, ya, saya dulu pelajar ustaz semasa di universiti. Oh, ingat ustaz dengan saya? Rasa-rasa ingat. Mana kita ingat? Pelajar beribu-ribu. Tapi nak besarkan hati dia, rasa-rasa ingat. Dulu ustaz ada cakap, masa kita belajar, perempuan itu ditengok pada empat. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi sebab ada empat sifat. Lima liha, kerana dia kaya. Wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, kerana paras muka cantik. Wali diniha, kerana agamanya. Bolehkah ustaz carikan untuk saya yang kaya, cantik, orang baik-baik, taat sembahyang, yang ada empat-empatnya? Kata saya, kalau ada empat-empatnya, untuk apa saya kasih pada awak? Bukan untuk saya yang kasih yang lain juga. Maknanya apa? Kita bukan mencari kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan.
Itulah makna beza mawaddah dengan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikan Allah dua makhluk yang berbeza itu, ada lelaki, ada perempuan, ada belia, ada gadis, ada pemuda, teruna. Dijadikan Allah makhluk yang berbeza itu menjadi satu, diikatnya dengan perekat mawaddah warahmah. Tapi bila kita buka terjemah Quran bahasa Melayu, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Bila anak-anak kita bertanya, ayah, mak, apa beza mawaddah dengan rahmah? Mawaddah tu cinta, rahmah kasih sayang. Beza cinta kasih sayang? Macam tu lah. Mawaddah physically berlebih semuanya, lebih putih, lebih tinggi, lebih mancung, lebih cantik. Sedangkan rahmah menutupi segala kekurangan. Selepas akad nikah, maka tampaklah segala kekurangan-kekurangan. Dulu mengapa awak nikah dengan dia? Lebih putih, lebih cantik, lebih. Selepas anak satu, lebih hitam, lebih pendek, lebih. Oleh sebab itu, maka rahmah. Bila malam ini kita tengok, masa tadi lalu di parking ada nampak, dari belakang nampak macam muda belia. Tengok muka, oh rupanya dah bercucu. Kenapa mereka masih boleh berjalan bersama? Mungkin mawaddah sudah tak ada lagi, tapi rahmah masih bersemayam di dalam hati. Lillahi mi'atu rahmah. Allah itu punya 100 rahmat, tapi yang 99 dia tahan. Dia turunkan satu rahmat saja. Satu rahmah itulah berebut antara al-insan wal jin wal bahaim wal hawam. Manusia, jin, binatang, maaf, hawam, serangga, semut, lipan, kala, berebut satu rahmah tadi. Oleh sebab itu, tak ada gajah yang terlupa lalu terpijak anaknya, sebab ada rahmah dalam hati. Tak ada pula ular yang besar memakan anak, sebab ada rahmah dalam hati. Tapi manakala rahmah itu dicabut, Allah hilanglah dari dalam hati. Lelaki perempuan diikat Allah dengan dua, mawaddah warahmah. Wahai ayah, kata seorang perempuan dari Madian, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Kalau engkau ingin mencari seorang lelaki untuk menjadi pekerja, syaratnya dua saja ayah. Yang pertama, al-qawi, lelaki itu kuat, strong. Yang kedua, amin, amanah. Satu physically, satu yang bukan fisik. Satu yang zahir, yang satu batin. Kuat tangannya, kakinya, suaranya. Kalau saya suara aja, tangan kaki tak kuat. Kalau engkau nak cari pekerja, wahai ayah, nama ayah dia Shu'aib, nama kampung dia Madian. Ayah dia ni nak lama sudah ingin mencari seorang pekerja. Datanglah anak gadis dia berkata, kata-kata anak gadis itu ditulis dalam Al-Quran, menunjukkan makna yang sangat dalam. Tadi kita sembahyang Isya 4 rakaat, 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat tak berbunyi. Tak ada dalam Quran Isya 4 rakaat. Tapi tentang lelaki yang baik punya 2 sifat ada dalam Quran. Inna khayra man istajartal qawiyul amin. Lelaki yang baik itu kuat dan amanah. Makanya bila ada lelaki yang suka bodybuilding yang tegap, teruskan, elok. Tapi tutuplah aurat, tutup aurat. Tapi jaga amanah, jadilah lelaki yang qawi tapi juga amin. Sebab banyak juga bodybuilding ni qawi tapi tak amin. Di mana masjid? Sana. Na'udzubillah. Oleh sebab itu dia mesti qawi dan dia amin. Si bapa ayah mula curiga. Bagaimana engkau boleh tahu lelaki ini qawiyul amin?
Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Bila engkau nak mencari seorang pekerja, mestilah dia punya dua sifat. Satu qawi, satu amin. Fiziknya kuat dan dia amanah. Physically zahir, hatinya amanah. Mana lelaki itu hai anakku? Ni dia. Lelaki itu ada di rumah ini sekarang. Musa alaihi salam. Maka Syuaib mulai rasa curiga pada anak gadis dia. Engkau dah lama ke berkawan dengan dia? Dari mana engkau tahu? Kata anak Syuaib, aku baru berjumpa dia tadi masa mengambil air di perigi. Masa tu orang ramai panjang beratur. Rupanya orang beratur ni dari dulu dah beratur. Lalu perempuan kerana lemah dia di ujung, kami lama nak ambil air ini, tak boleh dapat. Tapi tiba-tiba saja seorang lelaki meminta kami untuk maju ke depan ambil air. Siapa dia? Musa. Mengapa dia boleh? Sebab 30 orang dari suku Madian sudah menyorong batu besar yang menutup pintu perigi. Mereka tak lalu sebab berat. Tapi manakala Musa seorang sahaja, maka terbuka pintu perigi. Penduduk kampung berkata, wahai pemuda Musa, ambillah air. Tapi Musa tak mau. Musa memanggil perempuan yang ada berudur di ujung. Apa kata Musa? Ladies first. Dia memperhatikan perempuan. Maka perempuan tadi pun mengambil air. Apa kata pepatah Melayu? Kalau tak menjulur kundur, tak pula menjulur labu. Pokok labu, pokok kundur. Kalau tak menjulur, tak keluar pucuk labu, takkan keluar pucuk kundur. Apa maknanya? Bertanam budi dulu, baru berbudi orang lain kepada kita. Bertanam budi Musa, silalah ambil air. Barulah perempuan bertanam budi, sila pula lah datang bertamu ke rumah kami. Macam mana perempuan tak terbuka hati dia kalau kita dah membuka pintu hati kebaikan? Jadi kalau lelaki nak terbuka hati perempuan, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Musa tak ada cakap macam tu, saya je. Nah, selepas itu mereka pun pergi menuju rumah perempuan yang nak berbalas budi tadi. Budi sikit aja, tapi dikenang sepanjang masa. Pisang emas buat belayar masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Lepas itu di tengah jalan, Musa di belakang, perempuan tadi di hadapan. Sebab Musa tak tahu jalan, dia yang punya rumah. Dia akan membawa Musa bertamu ke rumah, berjumpa dengan ayahnya. Ucapan terima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik. Lalu kemudian angin datang bertiup kencang. Musa menundukkan pandangan sebab maaf nampak lekuk tubuhnya. Musa pergi ke depan, kata Musa, hai perempuan, mundurlah engkau ke belakang, biarlah aku yang di depan, nanti bagi tahu di mana letak jalan kiri atau ke kanan. Ayah, aku tahu dia amanah, sebab masa angin kencang bertiup dia suruh kami ke belakang. Begitu perempuan zaman dulu, bertiup angin kencang baru nampak lekuk tubuh. Sekarang tak ada angin pun nampak. Memang zaman kita ni, kalau zaman Nabi dulu akhir zaman, kita ni memang dah ujung-ujung zaman. Makanya kalau tak diisi terus dengan tazkirah-tazkirah, kajian-kajian, na'uzubillah, tersesat, bukan di tepi jurang, masuk ke dalam neraka jahanam. Selepas itu mereka teruskan perjalanan, sampailah ke rumah Syuaib. Maka kata anak Syuaib, aku tahu dia kuat bukan kerana aku lama berkawan. Aku tahu dia amanah bukan kerana kami lama bersahabat. Kejap saja, tak sampai satu hari, tapi kerana melihat sifat-sifat. Apa maknanya? Tak perlu lama-lama ta'aruf, tak perlu lama-lama bertunang. Yang penting kita dah tahu bahawa dia kuat dan amanah. Ada lelaki ni tak kuat tapi dia amanah, okey lah. Ada dia tak amanah tapi dia kuat, okey juga. Kita mungkin boleh bawa dia pengajian tazkirah. Sudahlah tak kuat, tak pula amanah, carilah yang lain. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor.
patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Cari dulu yang lain. Tak juga dapat, balik yang awal lagi. Nah, itu lelaki dipandang oleh perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka, ada jodohnya. Maka kerana berjodohlah orang bersua, bukan kerana berjumpa itu lalu kemudian berjodoh. Kalau kita tengok bagaimana pertemuan perjumpaan Musa alaihissalam dengan anak Syuaib, Musa duduk di istana Fir'aun yang megah, anak Syuaib di kampung Badui yang tak ada apa-apa, tapi Allah pertemukan. Bagaimana cerita Allah membuat fawakazahu Musa, ada dua orang yang sedang berkelahi, satu rakyat Fir'aun, yang satu Bani Israel. Musa melerai, janganlah kamu berkelahi, kata Musa. Tapi mereka berdua terus juga bertinju berkelahi, janganlah berkelahi, kata Musa. Mereka tak nak berhenti. Fawakazahu Musa, Musa pun meninju salah satu dari mereka, mati. Heran orang, mengapa Musa ni sekali tinju mati? Iyalah, batu 30 orang tak boleh, dia seorang saja boleh, patutlah mati. Jadi bila nak cari lelaki yang kuat, cari yang sekali tinju mati. Musa alaihissalam. Tapi ternyata di balik kekuatan itu ada musibah besar datang. Apa dia? Mati. Dan bila membunuh rakyat daripada Fir'aun, berarti membela Bani Israel, ini akan mendapatkan hukuman yang luar biasa. Maka terusir Musa dari kampung Fir'aun. Lari Musa, bernaung di bawah pokok kayu yang rimbun. Masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masa di atas Buraq, Nabi Muhammad SAW menengok di bawah ada pokok kayu. Jibril, ya, itu pokok kayu yang hijau itu apa, Jibril? Kata Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril. Jibril menjawab, itulah pokok kayu tempat Nabi Musa bernaung manakala dia lari dari kejaran orang masyarakat Fir'aun. Apa maknanya? Allah Ta'ala ingin menunjukkan sejarah. Tapi cerita ni bukan nak bagi tahu kita lepas ni. Saya tak nak selepas tazkirah ni 2-3 hari lepas ni orang Brunei pergi mencari pokok kayu tu. Jangan. Ada pula yang bercakap, ah ni tasbih saya dari pokok kayu tu, Ustaz. Kayu apa namanya? Kayu koka. Oh, tak ada riwayat. Kita tak disuruh mencari kayu itu. Kita hanya disuruh mengambil iktibar pelajaran. Makanya isi Al-Quran itu fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran wahai orang yang punya pandangan hati, pandangan batin. Akhirnya rupanya di balik musibah itu Allah hanya ingin mempertemukan antara Musa dengan anak Syuaib. Ini pelajaran bagi kita, bila ada sesuatu yang tak menyenangkan hati, sabar. Asa antakrahu syai'a, boleh jadi kau tak suka pada sesuatu, yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik itu ada sesuatu kebaikan yang kita tak tahu. Bila usaha sudah, berdoa sudah, tawakal sudah, terjadi sesuatu yang kita tak suka. Rukun iman yang keenam, antu'mina billah biqadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ada rahasia Allah, ada rencana Allah, ada rancangan Allah yang lebih indah daripada rancangan kita. Ini terjadi pada Musa alaihissalam. Lalu kemudian ketika mereka menikah, apa maharnya? Maharnya menjaga kambing-kambing Syuaib samania hijaj, 8 musim. 8 musim itu dulu rihlat asyita, musim sejuk, wasayif, musim panas. Dalam Quran dua musim ni ada disebut. Lila fi Quraisy, ila fihim rihlat asyita wasayif, musim sejuk, musim panas.
Saya masa belajar di Kaerah, di Maghribi, banyak juga pelajar-pelajar Maghribi itu tanya, kita ada syita, musim sejuk, ada kharif, musim gugur, ada rabi, musim bunga, ada saif, musim panas. Di kampung awak berapa musim? Ada musim durian, musim rambutan, ada musim. Kami tak ada musim. Kami duduk di khatil istiwa, khat garis istiwa, garis lurus, khatil istiwa, matahari yang lurus. Negeri kita masya Allah tabarakallah, negeri yang disenangi orang, Nusantara, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Patani, Moro, Filipina, Indonesia. Kita adalah negeri yang sangat diingin-inginkan orang. Bagaimana tidak? Nun di ujung Europe, mereka tak menengok matahari, sejuk membeku. Ada pula di Afrika yang cuacanya dua saja, panas dan panas sekali. Tapi kita, masya Allah, di tempat kita selesa bukan main. Oleh sebab itu maka ini nikmat besar ini baru dirasakan orang manakala dia belajar atau dia berjalan-jalan ke Europe atau dia pergi ke Afrika, barulah dia berkata, oh indahnya negeri kami di Nusantara. Di atas Asia, di bawah Australia, di antara Asia dengan Australia ini ada pulau-pulau kecil. Pulau Nusa antara Australia dengan Asia, maka di antara ini ada pulau-pulau kecil disebut dengan Nusa Antara, Nusantara. Untuk mengabadikan itu, sekarang ada sekelompok anak muda Islam yang punya gairah dakwah luar biasa. Mereka buatlah film animasi namanya Nusa dan Rara. Di Malaysia ada Upin dan Ipin. Nah, ini ada nilai-nilai dakwah di dalamnya. Lalu kemudian Nabi Musa alaihi salam, samania hijaj, 8 musim. Makna 8 musim itu artinya apa? 8 musim sejuk, 8 musim panas, engkau menjadi penjaga kambing-kambingku selama 8 musim, 8 tahun. Inilah mahar yang paling mahal. Saya bercerita tentang ini berharap mudah-mudahan cerita tentang Musa diamalkan, tapi tentang mahar 8 tahun menjaga kambing jangan diambil. Kita ambil yang ambil, yang ambil khudma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Tentang lelaki yang amanah, ambil. Tentang mertua yang baik, ambil. Tapi tentang mahar 8 tahun mengembala kambing, jangan ambil. Sebab dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang paling baik adalah yang aqalluha mahran, yang maharnya paling murah, itu yang paling baik. Makanya dalam contoh hadis hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Contoh hadis hasan adalah tentang menikahi perempuan maharnya selipa. Boleh menikah mahar selipa, tapi jangan diamalkan. Ini sekadar setakat contoh saja. Sebab bila aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar selipa tunai, mungkin sedapnya masa akad tu, tapi nanti kan kadang masa tak suka, nanti lelaki ni marah, apalah awak ni, saya nikah dengan awak selipa tau. Ini setakat contoh saja. Tapi sekarang alhamdulillah ada yang dicontoh oleh pemuda-pemuda Islam, mahar dengan mengajarkan surah Ar-Rahman. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surah Ar-Rahman tunai. Selepas itu dia pun ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
Sadaqallahu. Kenapa tak selesai? Itu aja dulu. Mana boleh? Oh, dah banyak dah. Apa dalil mahar menikahkan mengajarkan Quran ni? Adakah dalilnya dalam sunnah Rasulullah SAW? Ada. Masa Nabi bagi tazkirah, tegak seorang perempuan. Inni wahabtu laka nafsi. Inni aku wahabtu laka, memberikan nafsi diriku kepadamu. Begitulah perempuan zaman dulu. Ya Rasulullah, aku berikan diriku kepada engkau. Nabi diamnya. Nabi diam, no comment. Nabi tak ada cakap apa. Kerana Nabi diam lama, perempuan itu tegak, tegak seorang lelaki. Ya Rasulullah, bila engkau tak hendak dengan dia, bagi ke aku saja. Kata Nabi, awak maukah menikah dengan dia? Ya. Balik rumah cari mahar. Iltamis walau khataman min hadidin. Balik ke rumah carilah cincin walaupun dari besi. Cari. Dia balik ke rumah, dia cari-cari, dibuka-buka kain, tak ada cincin. Dia datang lagi, tak ada ya Rasulullah. Ini susah betul. Cincin besi pun tak ada. Kata Nabi, cuba cari lagi, mungkin ada kain. Lepas tu dia balik, dia bawa kain. Ada kain ya Rasulullah. Untuk mahar engkau nikah dengan dia. Iya. Berapa kain? Satu. Bila kain satu jadi mahar, nanti istrimu pakai, kau pakai apa? Lepas tu dia pun malu tertunduk. Kerana tegak lama malu, dia pun pergi. Masa dia pergi tu Nabi panggil, Ta'an, sini kejap. Hal ma'aka minal Qur'an, engkau ada hafaz Al-Quran? Dia pun sebutkan surah tu kada, surah tu kada, surah tu kada, surah tu kada. Saya hafaz surat ini, surah ini, surah ini, surah ini. Terus saja di majlis itu Nabi nikahkan. Apa kata Nabi? Zawajtuka ha, zawajtuka ka engkau. Aku nikahkan engkau ha dengan dia. Aku nikahkan engkau dengan dia bima ma'aka minal Qur'an, dengan mengajarkan Qur'an yang ada pada diri engkau. Itulah sunnah, hadis Nabi, dalil menikahkan anak dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Mudah-mudahan para penghafiz Al-Qur'an, para hafiz Qur'an nanti dinikahkan dengan hafalan Al-Qur'an insyaallah. Amin. Yang menyebut amin yang hafal Qur'an dan belum nikah. Yang dah nikah untuk anak-anak kita insyaallah. Nah, artinya apa? Bahwa keluarga ini dibina berdasarkan Qur'an. Generasi yang Qur'ani. Selepas itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalah yang membuat Musa mahu berjuang maharnya 8 tahun? Quran tak ada bercerita tentang anak Shu'aib itu tinggi semampai, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring. Tak ada dalam Quran tu bercerita tentang kecantikan anak Shu'aib. Tak ada. Satu-satunya sifat anak Shu'aib yang ada dalam Quran itu apa? Tamshi ala istihya. Dia berjalan dengan rasa malu. Cuma satu saja sifat anak Shu'aib, berjalan dengan rasa malu. Ternyata perempuan yang mahal itu adalah perempuan yang punya malu, sehingga maharnya perlu ditebus dengan 8 tahun mengembalakan kambing. Jadi pemuda-pemuda, bila nampak perempuan ada rasa malu, siapkanlah mahar yang mahal. Karena itulah yang dapat membuat anak kita punya malu, cucu kita punya malu. Dan dalam Islam diajarkan al-haya malu, syu'batun minal iman. Sekarang kita berjumpa dengan perempuan-perempuan yang tak ada malu sama sekali. Pakai kain yang belum siap dijahit, tak ada malu. Saya berapa kali naik pesawat terbang mesti menunduk. Kita pula yang malu menengok dia. Nanti tak ada malu. Tapi naik pesawat di Raja Brunei, Masya Allah, pakai jilbab, pakai hijab. Maka tadi masuk mata saya tu, tempat lain saya tu. Sebab dia pakai hijab, pakaian dia tak sempit. Artinya apa? Bahwa dengan kekuasaan kita boleh berdakwah.
Ustaz Somad berdakwah mana boleh? Takkan saya bagi tazkirah di pesawat. Assalamualaikum ya ayuhallazina amanu. Aulah kata turun-turun apalah awak ni. Artinya apa? Ini menunjukkan perempuan yang punya malu boleh ditebus dengan mengembala kambing 8 tahun lamanya. Sekarang lelaki apa kata dia? Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lalui. Mana boleh? Kalau bukit nak didaki, lautan diseberangi, mestilah lelaki yang kuat dan amanah, yang solat berjamaah di masjid. Perempuannya pula punya rasa malu. Perempuan yang punya malu ini adalah perempuan yang amanah. Orang yang menjaga amanah itu dalam Islam disebut dengan al-amin. Lelakinya al-amin, perempuannya aminah. Perempuan yang aminah melahirkan anak lelaki bergelar al-amin. Yang menggelar al-amin itu bukan Allah. Yang menggelar al-amin itu bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab memanggil dia al-amin. Terpuji dia. Dia lahir dari perempuan aminah. Tapi jangan balik dari sini, nanti perempuan tuan-tuan bercakap kepada istri di rumah, patutlah anak kita tak al-amin sebab engkau tak aminah. Nanti puan pula balas balik, anak kita memang tak amin, aku tidak aminah sebab engkau bukan Abdullah. Saya ingin cuma nak membagi tahu bahawa lelaki yang amanah hamba Allah berjumpa dengan perempuan yang punya rasa malu aminah, melahirkan anak yang terpuji di langit, terpuji di bumi. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ha mim dal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdu, terpuji. Ahmad, terpuji. Muhammad, dipuji. Tapi Nabi Isa berkata Ahmad. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Akan datang Nabi selepas aku bernama Ahmad. Kenapa namanya tidak Musa tak bercakap? Kenapa Isa tak mengatakan akan datang Nabi selepas aku bernama Muhammad? Kerana dia masyhur di langit di antara malaikat. Waktu itu belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging. Dia bernama Ahmad. Tapi selepas dia turun bersama manusia, dia bernama Muhammad. Sama-sama terpuji. Inilah nama yang Abu Jahal, Abu Lahab pun confused. Macam mana dia nak ejek olok-olok Muhammad? Abu Lahab masa dia marah, mana orang terpuji itu? Mestinya kalau kita marah, mana orang yang tercela itu? Mana orang yang jahat itu? Tapi menyebut nama dia pun tetap terpuji. Semarah-marahnya Abu Lahab, tetap panggil dia Muhammad. Maka bila kita nak anak kita tetap dipuji oleh musuhnya, musuhnya marah pun tetap memanggil dia, mana Muhammad? Mana manusia yang terpuji? Musuh-musuh saya yang membuli saya, yang mengejek saya, tetap memanggil saya, mana hamba Allah tadi? Abdus Somad, hamba Allah. Bila dia marah, dia tukar nama saya, mana hamba setan tadi? Tapi nama kita tetap hamba Allah. Maka nama yang paling baik adalah Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Abdu-abdu yang lain juga, karena kebetulan nama saya sebut. Nah, selepas itu lahirlah anak tadi, dibisikkanlah ke telinga dia. Kalimah pertama yang dibisikkan adalah asyhadu an la ilaha illallah. Inna sam'a, telinga dulu, wal basar, baru ke mata. Manakala telinga masuk ke cakap, masuk ke telinga dia, terbuka biji mata dia menengok wajah ayah dia. Oh,
itu yang berbisik masuk ke dalam hati dia. Makanya dalam Quran selalu didudukan sami'an basira, maha mendengar, maha melihat. Inna khalaqanal insan, kami ciptakan manusia. Min nutfatin, maaf, cairan. Amsajin, kami campur. Nabtalihi, kami uji. Faja'alnahu sami'an basira, bisa mendengar, boleh mendengar, boleh melihat. Anak kecil pertama kali mendengar, tapi matanya belum lagi, pandangannya sejengkal saja tak nampak, tapi matanya rabun, sayu, mulai melihat wajah yang membisikkan ke telinga dia. Saya manakala anak saya lahir, saya sendiri yang mengazankannya ke telinga dia. Sunnah, hadisnya hadis hasan, disebutkan oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidhi dalam Sunan At-Tirmidhi. Adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengazankan Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali, ke telinga Hasan. Adzana salah, seperti azan salat. Itu bisikan yang pertama. Tapi bagi anak yang baru lahir saja, jangan anak yang dulu lupa azan balik dari sini nak diazankan pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ya ni dah besar. Kita azankan, itu bisikan yang pertama ke telinga dia. Selepas itu barulah yang lain-lain. Walaupun saya sayang pada anak saya nak bawa ke Brunei Darussalam. Lepas itu dia lahir, takkan saya bisikkan, aku nak bawa engkau ke Bandar Seri Begawan. Nanti. Kita nak kirim dia ke Al-Azhar Kaherah. Nanti. Bisikan yang pertama adalah la ilaha illallah. Aqidahnya. Aqidahnya yang pertama kali. Makanya kata Nabi Ya'qub AS, ma ta'buduna min ba'di, nanti kalau ayah mati kalian akan menyembah apa? Aqidah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, mal iman, aqidah. Selepas iman, mal islam, ibadah. Selepas islam, mal ihsan, akhlak. Tiga yang ditanamkan pada anak. Pertama, aqidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Lahirlah Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Contoh anak-anak yang lemah lembut. Hasan Husain berjalan, dia tengok ada orang tua mengambil air sembahyang wudu, salah berwudu. Anak soleh, walaupun dia berilmu, dia tidak berkata, hei orang tua, wudu engkau salah. Tidak. Hasan dan Husain pura-pura belajar berwudu. Husain, tahu engkau bagaimana berwudu? Macam mana Hasan? Hasan mengajarkan Husain berwudu, mereka berwudu di hadapan orang tua. Orang tua tadi pun menengok, memperhatikan. Sadarlah dia, oh, wudu aku salah. Air sembahyang yang kubuat selama ini salah. Salah bukan dari kata-kata. Sekarang ada orang berilmu tapi tak berakhlak. Hei, salah. Bukan begitu menunjukkan orang salah. Kalau Abdul Somad salah bagi tazkirah ini, jangan tunjukkan kesalahannya di depan orang banyak. Bila engkau tunjukkan kesalahan orang depan orang banyak, saat itu engkau bukan perbaiki dia, tapi engkau sedang bukakan aib cacat dia. Tapi bagi tahu dia, Ustaz Somad, ya, ada yang saya nak bagi tahu sama Ustaz. Tapi kita nak bicara empat mata saja, boleh? Nah, jangankan empat, tiga pun boleh. Apa dia? Tadi masa Ustaz sampaikan tadi, Ustaz salah. Mestinya Ustaz cakap macam ini. Nanti akan datang insyaAllah. Jangan diam. Kerana diam adalah membiarkan orang terus dalam kesalahan. Hasan, Husain, contoh anak yang menunjukkan kekeliruan orang tua, tapi dengan contoh yang baik. Makanya dalam Islam diajarkan, udu'u ila sabili rabbik, ajak orang yang salah itu ke jalan Allah. Bil hikmah, santun, lembut. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia nak berdebat juga, ada orang tidak puas dengan kata-kata, mana hujjah awak, mana dalil awak, wajadilhum, debat dia.
billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Tiba-tiba ketika Harun Ar-Rasyid sedang duduk, Raja Harun Ar-Rasyid, datanglah orang marah-marah kepada Harun Ar-Rasyid. Hei Harun, engkau raja yang zalim. Kata Harun Ar-Rasyid, aku ini seorang khalifah dan aku ini tidak sebaik Musa. Aku ini pula tidak sezalim Fir'aun dan engkau tidak sebaik Musa. Ingatkah engkau ketika Musa diperintahkan Allah datang kepada Fir'aun? Apa kata Allah? Wa qul lahu qawlan layyina. Katakanlah kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Mudah-mudahan Fir'aun takut dan ingat. Aku tak sejahat Fir'aun dan engkau tak sebaik Musa. Kenapa kata-katamu lebih kasar daripada kata-kata Musa kepada Fir'aun? Artinya dengan apa? Kelembutan, kebaikan menyentuh kata-kata orang. Kita sudah bercerita tentang suami, kita sudah membahas tentang istri, sudah membahas tentang anak. Sekarang membahas tentang cucu. Sampai kepada cucu kita bahas. Kalau umur panjang, kita mesti bercerita tentang panjang. Bahwa selepas cerita ini lalu kita mati meninggal dunia, niat kita sudah sampai insyaAllah. Nabi sedang khutbah di atas mimbar. Tinggi mimbar kita. Nabi sedang khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Rumah Nabi sebelah kiri, bila kita menghadap kiblat, mimbar Nabi. Nabi khutbah di atas mimbar, di sebelah kanan rumah Nabi, di belakang rumah Nabi rumah Fatimah bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nampak Nabi Hasan dan Husain sedang berkelahi merebut kain. Turun Nabi dari atas mimbar, sedang khutbah Jumat. Turun dari atas mimbar, dia lerai Hasan Husain, dia gendong berdua. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah harta dan anak ini ujian, ujian kita Nabi. Apa maknanya? Sayangnya kepada cucu membuat dia turun daripada mimbar. Tapi dia Nabi. Saya belum pernah buat lagi. Jangan kita khatib bawa anak khutbah turun gendong anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kita tak sampai makam tu. Tapi Nabi nak tunjukkan. Nabi peluk Hasan, Nabi peluk Husain, Nabi cium Hasan, Nabi cium Husain. Ada orang Arab Badui di bawah. Apa kata orang Arab Badui? Aku anak lelakiku 10, satu pun tak pernah aku cium. Memang orang Arab Badui ini keras hati. Sehebat-hebatnya orang kita yang pakai tatu, yang rambut panjang, yang bisa hitam, tapi kalau dah nampak budak kecil, hilang beringasnya, hilang marahnya, bangkit lucu dia. Eh, anak kecil kata. Tapi orang Arab Badui tak. 10 anak dia lelaki, satu pun tak pernah aku cium. Keluarlah sabda Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman. Man la yarham la yurham. Orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tak akan sayang kepada dia. Makanya Nabi pun sayang kepada budak kecil. Manakala Nabi sedang duduk, di situ ada tempat air minum. Ada anak kecil. Apa kata Nabi kepada budak kecil itu? Boleh saya ambil air minum ini? Kata budak kecil itu. Sila ya Rasulullah. Lalu Nabi tuangkan. Apa maknanya? Nabi mengakui keberadaan dia, memperakui ada budak kecil. Dan ada budak kecil memelihara burung. Nama budak kecil itu Abu Umair. Nama burung yang dia pelihara itu Nuair. Burung pipit, burung kecil. Manakala Nabi menengok Abu Umair bermain-main, beberapa hari selepas itu mati burung kecil tadi. Apa kata Nabi? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nuair. Wahai Abu Umair, apa kabar burung kecil engkau yang main-main beberapa hari lepas? Apa maknanya? Nabi tetap memperhatikan budak-budak kecil. Nabi memperhatikan anak-anak. Ini adalah akhlak. Bukan kerana dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, budak-budak kecil tak dia pedulikan.
Oleh sebab itu saya selalu bila saya lepas tazkirah, banyak orang berbaris beratur, nampak saya budak-budak kecil, saya salam. Oh, saya sapu kepala budak kecil. Cuma kadang budak kecil kita nak salam, maknya pun nak salam pula. Apa maknanya? Inilah yang akan meramaikan masjid, yang akan menegakkan rumah Allah. Jangan bangga dengan masjid yang megah di Andalusia, Kurtuba, Cordova, Spain. Hari ini apa yang terjadi? Masjid tetap tegak berdiri, kaligrafi indah ayat-ayat Al-Quran, tapi tak lagi ada solat berkumandang azan kerana anak-anak kecil tidak kita tanamkan iman dan Islam. Ada anak menangis, makna ada anak menangis. Ada anak lompat-lompat lari-lari, maknanya masjid kita tetap akan ramai 100 tahun akan datang insyaAllah. Amin. Bila di masjid itu sudah tak ada lagi anak suara kecil, tak lagi ada anak menangis, tanda kiamat dah dekat. Kita di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, kata imam masa rukuk. Budak kecil, budak kecil. Di zaman Nabi bukan hanya itu. Manakala Nabi sedang sujud, Allahu Akbar. Lama Nabi tak bangkit dari sujud. Sampai sahabat di belakang berfikir, turun wahyu kan? Apa lama tak bangkit ni? Lepas Allahu Akbar, baru sahabat tahu, oh rupanya cucu Nabi naik ke tengku. Tapi cucu Nabi bukan cucu kita. Cucu Nabi orang tak marah. Cucu kita. Apa ustaz ni bawa anak? Oleh sebab itu maknanya apa? Ada perhatian kepada anak-anak ini, karena mereka lah yang akan membimbing dunia menjadi imam di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, anaknya Amanah, cucu-cucunya Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah Sayyid. Sayyid artinya pemimpin. Makanya kita selalu menyebut Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafiz yang sekarang sedang berada di Nusantara. Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa di pangkal nama itu disebut Sayyid? Tapi saya tengok di Malaysia, di Brunei tak disulis Sayyid, tapi Syed. S-Y-A-D. Syed. Tulisan Arabnya Sayyid. Sayyidi, tuanku. Sayyidina, pemimpin kami. Kalau perempuan, Sayyidati. Tapi kan orang Melayu susah nak sebut Sayyidati. Siti. Siti itu daripada Sayyidati. Sayyidati Fatimah, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Khadijah. Tapi kena orang Melayu payah nak sebut Siti. Sayyidati Sidi. Sidi laki-laki. Sidi Muhammad bin Abdullah. Di Maroko pun orang sebut Sidi, dan perempuan Siti, dan kita buang T-nya satu jadi Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah adalah pengagungan kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam diajarkan keempat-empat ini, ayahnya, ibunya, anaknya dan cucunya. Satu ustaz belum cakap lagi, apa dia? Menantu. Waktu kita tinggal 5 menit lagi. 5 menit untuk menantu. Suatu ketika Umar bin Khattab berjalan berkeliling kota Al-Madinah Al-Munawarah suatu malam. Dia mendengar. Dia dengar seorang perempuan berkata, masukkan air susu ini ke dalam tempat bejana. Masuk, campur saja dengan air putih. Biar supaya banyak, esok kita boleh jual. Dia boleh banyak, esok kita jual di kota Madinah. Kata anak perempuan ini, bunda, ibu, bila kita campur dengan air putih, tak apa. Umar bin Khattab sedang tidur di rumah. Umar bin Khattab sedang mendengar. Umar bin Khattab tak tahu. Kata anaknya, Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum.
Umar bin Khattab bagi tanda pada rumah. Rumah ini ada perempuan solehah di dalam. Umar bin Khattab balik ke rumah. Esok pagi dia kumpulkan sahabat tabi'in. Wahai sahabat, esok pagi dia kumpulkan sahabat, cari rumah di sana, sana, sana. Ada anak gadis di sana, kita pinang. Untuk siapa? Untuk anak Umar bin Khattab. Nah, jadi tuan malam ni ajarilah rumah-rumah yang amanah. Pinang untuk anak kita, bukan untuk kita. Itu anak-anak kita. Dari perempuan yang solehah ini lahirlah anak cucu, itulah dia Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang adil, lahir dari cucu perempuan yang tidak mahu mencampur air susu dengan air putih tadi. Kesolehannya, solehahnya melahirkan anak cucu yang baik-baik. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Tanah yang baik menumbuhkan tanam-tanaman yang baik. Walladzi khabutsa la yakhruju illa nakida. Tanah yang tak baik menumbuhkan tanaman yang tak baik. Selepas ayat itu Allah bercerita, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi. Kami utus Nabi Nuh. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata Nabi Nuh adalah tanaman yang baik. Tapi ditanam di tanah yang tak baik, lahirlah anak yang tak baik bernama Kan'an, anak durhaka yang tak mau naik ke atas bahtera perahu Nabi Nuh alaihi salam. Ayahnya sudah, ibunya sudah, anaknya sudah, cucunya sudah, menantu pun sudah. 60 menit kita bersama. Nanti bila balik ada orang bertanya, siapa bagi tazkirah tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa isi tazkirah dia? Ayah, mak, anak, menantu, cucu. Itu saja. Iya. Kalau cerita itu elok tak usah datang. Ada hikmah-hikmah dari cerita. Abdul Somad tak pandai nak menyajak, menyuruh orang. Marilah. Saya tak pernah nak suruh-suruh orang, tak. Saya hanya bercerita saja. Karena memang Allah suruh kita bercerita. Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu wahai Muhammad. La'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mendengar cerita itu hamba Allah menjadi berfikir. Mudah-mudahan yang mendengar berfikir dan yang menyampaikan lebih berfikir lagi insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan jawab soalan-soalan.